hak-hak negeri Sabah dan Sarawak dalam perjanjian Malaysia 63 itu memang ditangguhkan oleh di atau digantung. Tapi yang masalah di timur, bila masa darurat ditarik balik pada 2011, maka hak-hak negeri Sabah dalam perjanjian kembalikan pada negeri itu. Inilah yang jadi masalah yang dituan pada masa ini. Jadi soalan saya, apakah kerajaan baru ini akan ambil tindakan-tindakan atau ambil jalan-jalan yang baik yang sesuai untuk mengatasi masalah pertentangan hak-hak PD dengan negeri Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Terima kasih. Yang berhormat, satu soalan yang relevan dan banyak isu-isu undang-undang dalam hal tersebut. Jadi saya tak cadang untuk mengulas lanjut untuk melibatkan diri dalam polemik undang-undang. Tapi seperti mana saya sebut tadi, bahawa kerajaan bercadang untuk menubuhkan jawatankuasa khas kabinet yang dianggotai oleh wakil-wakil dari Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang tertentu untuk menyemak, mengkaji dan menambah baik secara adil perjanjian Malaysia 1963 termasuklah PDA 1974. Terima kasih.